Halo sobat Hino Truck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua semoga kalian sehat semua ya Oke okay, di sini saya akan mereview sedikit dari mobil seri 500 yaitu Hino Ranger dengan tipe FG260JP ya ini adalah tampilan segar dari Hino Ranger ya apa aja sih perubahan-perubahan yang ada pada Ranger ini Yuk kita lihat Oke okay, teman-teman Ini adalah Mobil yang sudah Berubah Atau upgrade ya dari FG235JP Jadi 260JP Dengan standarisasi Euro 4 Dan sistem bahan bakarnya sudah Kamen real Oke okay. Di sini pijakan dari truknya sangat kuat ya, tangguh, dan uh, untuk para driver lebih mudah lagi untuk naik ke atas ya, ke kursi penumpang uh, driver. Kemudian ini adalah uh, dari lampu kendaraan ya, tampilannya gagah, kemudian fog lamp juga oh, sangat bagus ya ini adalah tampilan grillnya ya ini grillnya keren sekali ya di atasnya emblem Hino di tengahnya Hino dan di sebelahnya ada Euro 4 dan seri 500 ya ini adalah bagian dari bawahnya ya ini adalah pelindung dari ini uh, bawah mesin ya ini adalah melindungi mesin agar Uh, ada benda-benda kecil atau kerikil yang masuk menghantam mesin, jadi terhalang oleh pelindung dari bawah. Hino Ranger-nya ya, ini sudah didesain secara safety. Ya, oke, okay, tampilan ini udah tampilan dari jauh, ya, sangat gagah sekali. Ya, Hino Ranger ini oke, okay, dari segi spion, spionnya dari sisi kiri ada tiga, ya ini memudahkan si pengemudi dalam melihat kendaraan uh, dari sisi belakang ya dan juga melihat sisi dari blank spot ya ini tampilannya sangat bagus dan bermanfaat untuk para uh, driver yang mengendarai truk ranger tersebut ya jadi semua uh, memiliki selling point yang sangat penting ya kemudian dari sisi uh, ban ya ini adalah sisi ban ban uh, dengan merek gajah tunggal kemudian kita bisa lihat bautnya ya kita hitung 2 4 6 8 10 ya ini adalah ada 10 ban ya sangat kuat sekali dan tangguh ya dari sisi bannya aja sudah memiliki 6s10 eh baut jadi sangat kokoh dan kuat Oke ini adalah bagian dari uh, suspensi ya bagian depan ya dan bisa lihat ini adalah bagian suspensi jadi uh, suspensi kabin ini membuat pengemudi tidak mudah lelah, ya, dimana dudukan kabin belakang dilengkapi dengan semi floating yang mengurangi getaran di dalam kabin dan meningkatkan kenyamanan si pengemudi atau driver ya. ini sangat sangat didesain sangat baik ya. jadi kenyamanan si pengemudi itu eh, terjaga dengan baik. Kemudian kita lihat dari sisi atasnya ya, ada pelindung dari eh, lapisan di atas kabin itu. Jadi pendingin ya, ketika si driver tidak merasa kepanasan atau apapun itu dari sisi mesin. Jadi dia terlindung ya. Oke, okay, selanjutnya dari rem utama atau full air brake. Jadi full air brake mampu meningkatkan gaya pengereman ya yang lebih efektif dan lebih responsif. Tidak perlu mengganti banyak minyak rem, membuat operasional lebih aman dan hemat ya. Jadi sistem ini sudah menggunakan sistem full air brake ya. Sangat efisien, memudahkan si customer dalam maintenance ya. Apalagi hemat itu yang paling penting. Ya tuh kita lihat dari sisi atas ya. Sistem mengoperasinya sudah canggih ya. Dan selanjutnya. Mobil seri Ranger ini sudah dilengkapi dengan kamera, ya. Jadi, memudahkan si driver dalam bermanuver mundur, ya. Jadi, si driver tidak panik ketika melihat di belakangnya ada eh, tiang tembok Dan yang sudah untuk kapasitas tangki ini adalah 200 liter ya. Kalian bisa lihat di sini gunakan BBM dengan sulfur maksimal 50 ppm ya. Jadi minimal standar Euro 4 itu harus standar ya. Kemudian dari aki ya. Aki menggunakan dua ya. 12 kali 2 ya. Jadi 2 ada 24 volts ya. Jadi mobil ini sangat tangguh ya. Oke, kemudian perubahan apa saja yang ada pada mesin? Yuk kita lihat apa saja ya yang sudah terupdate dari sistem Hino Ranger seri FG260JP ini yang sudah common rail dan Euro 4. Oke, okay, di sini saya akan sedikit menjelaskan mekanisme bahan bakar common rail ya. Pertama, full tanki berfungsi untuk eh, tempat menampung bahan bakar ya. Kemudian prefilter berfungsi untuk penyaringan kotoran air dari full tank. Kemudian main filter 1 berfungsi untuk penyaringan kotoran dengan air di prefilter tadi yang berwarna hitam ya kemudian main filter 2 penyaringan berakhir sebelum masuk ke supply pump nah disitu ada supply pump ya kemudian masuk ke carbon rail berfungsi untuk mengatur tekanan dan menjaga tekanan di dalam pipa rel supaya eh, tekanan tetap konstan dan tidak berlebih Kemudian injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke ruang bahan bakar ya. Kemudian tidak kalah pentingnya itu adalah ECU ya. Jadi ECU itu untuk mengontrol jumlah injeksi, waktu injeksi, dan tekanan injeksi. Terdapat tiga saringan bahan bakar sehingga bahan bakar lebih bersih dan aman untuk dikirimkan ke ruang bakar ya jadi inilah eh, mekanisme bahan bakar carbon rail sangat eh, canggih ya untuk sistem sistem yang ada di pembakaran dari unit hino ranger ya. Jadi mesin Hino J08E yang telah dilengkapi dengan teknologi EGR atau yang disebut Exhaust Gas Recirculation ini mampu menurunkan gas buang sehingga lebih ramah lingkungan ya. Kemudian kita lihat ya, ini adalah VNT atau Variable Nozzle Turbo. Dengan adanya Variable Nozzle Turbo atau VNT ini menjadikan Kerja mesin lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar, ya. Jadi, VNT ini sangat-sangat berpengaruh, ya, untuk terjadinya sirkulasi udara di dalam mesinnya. Selanjutnya, ini adalah diesel oxidation catalyst, atau yang disebut dengan DOC, ya mampu mengurangi emisi gas buang menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan ya. Nah, ini dia yang disebut katalis ya yang sangat besar itu. Terus banyak beberapa elemen-elemen yang ada di dalamnya sehingga uh, menekan uh, gas buang dan mengurangi gas buang menjadi lebih bersih, ramah lingkungan ya. Dan uh, tidak kalah uh, penting juga mesin ini transmisi ini sudah versi terbaik ya sudah memiliki 7 percepatan dan ini adalah saringan udara ya yang wajib di maintenance atau dijaga ya supaya udara nya masuk dengan udara yang bersih ya nah oke okay. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan, salah kata saya mohon maaf ya. Jika ada tambahan masukan bisa berikan komentar. Oke, itu saja review Euro 4 seri 500 dari FG260JP. Oke, jangan lupa uh, subscribe, like, komen dan share. Oke, thank you. Bye -bye. hold me close till i get out